pertempuran pun dimulai, guys. Waduh, lihat guys, banyak banget Siren Head-nya, teman-teman. Dan di sana ada para tentara dan juga Zero. Ini perang melawan Siren Head. Di suatu pagi yang cukup cerah nih guys, si Upin Ipin sedang duduk di bawah pohon. Mereka sedang mengobrol soal cita-cita mereka yang ingin menjadi tentara. "Ipin, dulu bapak kita kan seorang tentara," kata si Upin. "Iya Upin, emangnya kenapa?" kata si Ipin. "Aku juga ingin sekali menjadi seorang tentara," kata si Upin. Waduh, mereka ingin menjadi tentara, guys. "Wah, aku juga nih Upin, aku juga pengen." "Tuh kan, bener. Tapi aku takut tertembak saat perang." Waduh, katanya ingin tapi takut ya, gimana sih? "Kan kita nanti pakai baju pelindung, jadi bakal aman." "Tuh, bener juga, guys." "Oh iya juga ya, ya udah jomlah kita daftar jadi tentara." Waduh, mereka langsung mau daftar aja ya, guys ya. "Kita kan masih kecil, emang bakal dibolehin?" "Bener juga, guys. Boleh dong, kan kita pemberani." Waduh. Tiba-tiba datanglah Ultraman Zero menemui si Upin Ipin, teman-teman. "Ada apa Ultraman Zero? Tiba-tiba datang ke sini," kata si Upin. "Aku dengar kalian ingin jadi seorang tentara ya," kata si Ultraman Zero. "Iya nih, kami ingin sekali menjadi seorang tentara seperti di dalam game." "Baguslah kalau begitu. Ayo ikut aku," kata si Ultraman Zero. Waduh, langsung diajak kemana dia, guys ya? "Ikut kemana Zero?" kata si Upin. "Aku akan menjadikan kalian tentara untuk mengalahkan pasukan Siren Head." Waduh, wah beneran nih melawan Siren Head, kata si Ipin. "Ya, bersiaplah, kita akan pergi ke medan pertempuran," kata si Ultraman Zero. "Kami siap," kata si Upin Ipin. Oke guys, mereka pun langsung siap ya. "Baiklah, aku tunggu kalian di pangkalan militer." Oke. Waduh, langsung ditabrak aja guys. "Naiki motormu." Hai guys, welcome back to my channel, bersama aku Krisna Sug. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan memainkan kembali game GTA San Andreas Diom lagi ya teman-teman. Namun sebelum itu jangan lupa untuk like video ini sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang suka dengan video ini teman-teman. Oke, okay guys, di video kali ini ceritanya si Upin Ipin ingin jadi tentara untuk mengalahkan Siren Head teman-teman. Oke lah guys, apakah si Upin Ipin bisa menjadi seorang tentara dan mengalahkan pasukan Siren Head? Kita akan coba saja mainkan ya teman-teman. Let's go, kita langsung pergi ke bandara teman-teman. Oke, kita pergi ke bandara ya teman-teman. Let's go. Waduh, malah nabrak guys. Oke teman-teman, kita langsung let's go aja ya. Kita pergi ke bandara. Kita akan pergi ke pangkalan militer, dimana si Upin Ipin bakalan menjadi seorang tentara teman-teman. Waduh, keren banget nih Upin Ipin jadi tentara guys. Nah, siapa cita-cita kalian yang pengen jadi tentara guys? Komen di bawah ya. Waduh, malah nabrak guys. Ya ampun, parah banget. Oke, naik lagi. Ayo Ipin, kita let's go, let's go, let's go, let's go. Kita belok kanan. Oke, kita lurus. Aduh, nabrak lagi. Parah banget ya, ya ampun. Oke guys, kita sudah hampir sampai di bandara ya teman-teman. Kita langsung belok. Kita lanjut ke sini teman-teman. Let's go. Oke, kita pun sampai di bandara teman-teman. Mereka pun terbang menuju pangkalan militer guys. Upin Ipin pun sampai di pangkalan militer. "Jadi kalian yang bersedia jadi tentara untuk melawan pasukan Siren Head ya?" kata komandan. "Ya pak, kami siap," kata Upin Ipin. "Baiklah, kalian akan kami latih dulu sebelum pergi ke medan pertempuran." Oke guys, kita akan dilatih dulu ya. "Sekarang ambil senjata kalian masing-masing lalu kembali ke sini." Oke guys, kita disuruh mengambil senjata kita dulu ya teman-teman. "Siap pak," kata Upin Ipin. Oke, kita ambil senjata dulu guys. Senjatanya ada di mana guys? Ambil senjata. Oke, ada di sini. Oh, ini guys. Wah, banyak banget guys, ada 3 ya. Aku ambil semuanya saja guys lah. Kita ambil semuanya guys. Oke, mantap. Kembali ke sini. Oke, kita kembali teman-teman. Kembali, kembali. Sini, sini. Bagus, sekarang kalian lawan pasukan tentara itu. Oke guys, kita akan berlatih menembak dulu ya, melawan para tentara ini teman-teman. Oke guys, kita langsung tembak saja mereka guys. Kita latihan langsung ya. Rasakan itu. Oke, 2 lagi guys. Gampang banget ternyata. Oke, tembak, tembak, tembak. 1 lagi. Oke, mantap. Kembali ke sini. Oke, kita kembali teman-teman. Bagus, sekarang kalian sudah siap ke medan pertempuran. Oke guys, kita pun bersiap ke medan pertempuran guys.
Widih, mantap banget nih guys. Pertempuran pun dimulai guys. Waduh, lihat guys, banyak banget Siren Head-nya teman-teman. Dan di sana ada para tentara dan juga si Ultraman Zero. Mereka pun bertempur habis-habisan melawan Siren Head. Waduh. Pergi bertempur membantu Ultraman Zero dan tentara. Oke, kita akan bantu mereka guys. Tapi kenapa para tentaranya malah diam guys? Malah menonton si Ultraman Zero ya. Waduh, lihat guys, banyak banget guys. Lihat, gede-gede ya. Waduh, parah banget guys. Kita coba pancing dulu mereka guys. Oke, para tentara pun mulai menembaki mereka guys. Ayo para tentara, semangat. Kalahkan para Siren Head. Aku akan membantu dari sini. Oke, rasakan ini. Waduh, gak mempan, percuma. A few moments later. Oke guys, kita akan tembak mereka dari sini. Hop. Oke, oke, bentar. Nah, di sini. Rasakan ini. Oke. Gak kena. Kirain kena, guys. Oke, kena, guys. Tapi belum mati, guys. Oke, mereka pun langsung mati, guys, ya. Mantap. Oke, sekarang yang ada di sini, guys, banyak banget, sumpah. Lihat. Waduh. Oke, kita tembak saja guys, kita bantu Ultraman Zero ya. Oke, rasakan ini. Hop. Oke. Oke, masih belum ada yang tumbang guys. Belum ada yang tumbang. Oke, satu sudah tumbang. Tembak lagi teman-teman. Masih belum. Tembak lagi. Masih belum guys, gak kena guys. Ya ampun, parah banget. Oke, tembak lagi. Masih belum. Tembak lagi. Aduh, gak kena guys. Ya ampun. Oke, tembak lagi. Oke, sudah tumbang lagi satu guys. Masih gak kena guys. Tembak lagi. Waduh, gak kena teman-teman. Gimana nih? Oke, oke, coba. Aduh, coba lagi. Coba lagi. Aduh, percuma aja guys. Kita harus pindah tempat kayaknya guys. Oke, kita akan turun dari sini ya. Nah, dari sini teman-teman. Kita akan tembaknya dari sini teman-teman. Oke. Rasakan ini. Ha. Oh, langsung tumbang guys, mantap. Sekarang waduh, ternyata masih banyak teman-teman, lihat. Yang di sini juga masih hidup, guys. Oke, kita kalahkan saja mereka, guys. Kita tembak lagi, guys, kakinya, guys. Masih belum. Oke, tumbang lagi. Oke. Oke, dua tumbang, guys. Kita hajar sisanya ya yang ada di sini, guys. Waduh, banyak banget Siren Head-nya, ya ampun. Oke, kita kesini, guys. Hah, rasakan itu. Masih belum, tembak lagi. Masih belum, oke, satu udah terjatuh. Tembak lagi. Masih belum. Oke. Aduh, kuat juga mereka guys. Masih belum tumbang. Rasakan itu. Masih belum. Oke, langsung sekaligus ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba kalahkan yang ada di sini dulu teman-teman. Oke, kita kesini guys. Si IP-nya kemana guys ya? Si IP-nya menghilang guys. Waduh, kemana dia guys? Oke lah, kita akan kalahkan si Siren Head yang ada di sini guys. Rasakan itu. Gak kena guys. Ya ampun, gimana dong? Oke, kita coba kesini ya. Nah, dari sini guys. Aduh, salah. Pakai roket dong. Rasakan itu. Masih belum teman-teman. Kita kesini lagi guys. Pakai roket lagi. Hup. Belum. Oke, rasakan itu. Masih belum guys. Ya ampun, kuat banget mereka guys. Oke, satu udah tumbang. Tinggal satu lagi guys. Masih belum. Tembak lagi. Masih belum, tembak lagi. Masih belum. Tembak lagi. Oke, kita berhasil guys. Sekarang kita bantu si Ultraman Zero ya. Oh, itu dia guys. Waduh, lihat gede banget guys. Tersisa dua lagi ya teman-teman. Kita langsung hajar saja guys. Tembak sekali lagi. Ha. Oke, kita berhasil. Akhirnya Upin Ipin berhasil membantu mengalahkan pasukan Siren Head. Tamat. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe jika kalian suka. Dan sampai jumpa di videoku berikutnya. See you. Bye bye.